Hai, saya Sikir Cik Ubun. Hari ni Sikir nak tunjuk rupa hasil pisang variegated yang Sikir tanam tepi rumah. Alhamdulillah, dah masak rupa. Tapi 3 hari Sikir tak ada ke rumah, dia masak atas pokok dan sampai pecah lah buah dah. Jadi jom kita tengok hasil pisang variegated dan Sikir nak rasa sendiri. Ni kali pertama Sikir nak rasa pisang variegated ni. Jom kita tengok. Yang sebelah dah ni, anak yang Sikir simpan untuk gantikan pisang induk ni. Nanti lepas ambil buah ni, kena potong dan biar anak tu pula yang membesar. Jadi, Masya Allah, cantik pun. Kena kuning dan masak yang kuning terang. Kalau apa tengok ni, garisan yang kuning terang ni adalah warna hijau. Okey, yang warna hijau ni. Jadi, yang putih ni dia biasalah yang putih. Kan hijau putih kan? Yang kuning terang ni, asalnya warna hijau. Jadi, cantik kan pisang ni kan? Jadi, hari ni Sikir nak rasa dia punya pisang variegated ni dengan dia punya warna buah dia yang cantik dan daun dia cantik. Jadi kita dapat dua dalam satu untuk tanam kat rumah. Dia jadi pisang hiasan dan kita boleh makan buah dia. Okey, Sikir nak rasa ni, tengok yang buah ni dah pecah ni. Kita ambil, bismillahirrahmanirrahim. Buah ni dah kerek ni, mesti dia dah betul-betul masak ranum ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tengok dia punya isi dia. Dia nampak gayanya macam pisang mas. Okey. Ha tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa ah. Dia manis. Berlemak. Lepas tu dia memang rasa macam pisang mas, macam dia perkata. Tapi sedap lah. Jadi kita boleh tanam sebagai pokok hiasan dan kita boleh makan buah dia. Dan memang sangat-sangat cantik lah. Puas hati lah tanam 9 bulan lebih macam tu, boleh rasa dia punya pisang variegated. Terbaik. Sedap lah.